aktor film action ternama asal tanah air Iko Uwais kembali menghebohkan jagat dunia perfilman. Ya, siap kembali beraksi dalam film terbaru The Expendables 4. Aktor asal suku Betawi ini siap beradu skill bela diri dengan para aktor kawakan Hollywood seperti Sylvester Stallone dan juga Jason Statham. International sukses membintangi The Raid yang merupakan film produksi anak bangsa. Iko Uwais pun kini makin menyatu dengan film-film Hollywood bertaburkan bintang-bintang papan atas dunia. Kemampuan aktingnya mulai dilirik dalam film Man of Tai Chi yang diproduseri oleh Keanu Reeves di tahun 2013. Setelah penampilannya dalam film tersebut, ayah dua orang anak ini kemudian mulai dipercaya membintangi sederet film seperti Star Wars, Beyond Skyline, Mile 22, Triple Threat, Stubber, Snake Eyes, Fistful of Vengeance, dan yang terbaru adalah The Expendables 4. Keahlian Iko Uwais dalam pencaksilat sebagai cabang bela diri asli dari Indonesia ikut membuat Jason Statham pun kerap memberi pujian kepada Iko Uwais. Seperti dalam akun media sosialnya beberapa waktu lalu, Jason Statham mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan Iko Uwais. Sedangkan dalam salah satu behind the scene yang telah bocor ke dunia maya, tampak bahwa Iko Uwais dan Jason Statham pun menjalani proses syuting yang menyenangkan, di mana keduanya tampak akrab dan saling respek satu sama lainnya. Menurut Iko, menjadi terkenal dan kerap diundang untuk membintangi berbagai judul film Hollywood merupakan sebuah kebanggaan tersendiri yang sangat mahal harganya, serta tidak bisa tergantikan dengan bayaran yang tinggi sekalipun. Saat ini terkenal sebagai seorang aktor Hollywood, Iko Uwais tak pernah membayangkan perjalanan karirnya di dunia perfilman akan sementereng sekarang ini. Pasalnya, saat usia remaja, Iko justru pernah memendam cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Namun, siapa sangka keahliannya di bidang pencaksilat sampai kerap menjadi langganan juara dalam berbagai kejuaraan. Berhasil membawa Iko Uwais dilirik oleh produser film ternama Gareth Evans untuk bermain di film Merantau. Hingga akhirnya The Raid 1 dan The Raid 2. Kini semua napak tilas Iko Uwais dalam berbagai film yang dimainkannya menjadi catatan sejarah yang sangat membanggakan. Tidak hanya bagi keluarga, tapi juga kepada seluruh anak bangsa. Meski demikian, target utama yang ingin dicapai Iko justru hanya ingin membahagiakan dan membanggakan keluarga. Terutama sang ibunda tercinta yang baru saja menyelesaikan ibadah haji di Tanah Suci.